Oke teman-teman, balik lagi di channel Bang Alasan Gaming. Nah, di video kali ini Bang Alasan Gaming mau membagi sebuah cerita, yaitu misteri graveyard ya. Banyak yang bilang graveyard ini mempunyai cerita misteri yang menyeramkan. Karena lokasi graveyard jauh, jadi kita turun di hangar ya teman-teman. Ini rekomendasi dari banyak netizen. Seperti biasa, kita ditemenin sama Pet yang selalu setia nemenin Bang Alasan Gaming. Ada juga yang komentar, "Bang, tolong bahas misteri hangar. Bang, bahas misteri hangar." Gua mau cari informasi detailnya cukup lama ya teman-teman. Nanti kita bahas misteri hangar ya. Nah, kita udah mau turun ini, kita naik seluncur untuk menuju ke graveyard. Nah, kita udah turun nih teman-teman. Jadi buat teman-teman Bang Alasan Gaming, sebelum kita lanjut seperti biasa ya, subscribe dulu channel ini biar channel ini semakin berkembang dan semakin maju untuk kedepannya. Ah, ya kita udah nyampe. Inilah misteri graveyard. Oke teman-teman, kita udah di graveyard yang dikenal dengan rumah yang dikelilingi kuburan. Kalian pasti penasaran sama rumah ini. Bisa kalian lihat rumah yang di depan kita ini cukup besar ya. Dan halaman rumah yang berisikan kuburan ini cukup besar ya. Menurutku rumah ini luar biasa. Jadi kalian tahu nggak sih rumah ini ada di dunia nyata, yaitu namanya Norfolk. Jadi kalau soal rumah yang dikelilingi kuburan, ini fotonya. Nah, Alasan Gaming mau kasih tahu kalau yang ada di depan kita ini itu sama persis sama foto yang Bang Alasan Gaming dapatkan dari Google ya. Dimana sama persis sama gapura yang ada di belakang kita ini. Bang Alasan Gaming jadi penasaran sama rumah ini sampai akhirnya kita menunggu malam untuk explore ke dalam rumah. Karena cuaca udah malam nih teman-teman, temenin Bang Alasan Gaming untuk explore rumah angker ini ya. Rumah graveyard yang dikelilingi kuburan. Jadi Bang Alasan Gaming ngeri-ngeri merinding gimana gitu. Kita hidupkan senter. Bisa kalian lihat kondisi rumahnya. Permisi, ini nggak ada pintu ya. Nggak tahu kenapa nggak ada pintu. Permisi, ini ruangan kamar. Ini model lama semua ya, bisa dibilang. Permisi. Oh ya, coba kita lihat ke situ. Ini apa sih? Oh, ini kamar juga nih teman-teman. Ngeri juga ya rumah ini. Rumah ini rumah 3 tingkat. Ceritanya rumah ini rumah angker. Kabarnya sering terjadi hal-hal aneh di dalam rumah ini. Jadi Bang Alasan Gaming explore pada malam hari itu berasa greget gimana gitu. Ngeri juga ya. Oh ya teman-teman, konon ceritanya di lantai 2 ini ada sosok wanita yang menampakkan dirinya pada tengah malam di jendela. Dengan muka yang menyeramkan. Permisi. Ini kita udah di lantai 2 ya teman-teman. Permisi, ada orang. Permisi, Bu. Permisi. Nah, tuh. Ada suara ya teman-teman, ada suara lemparan. Gak tahu suaranya berasal dari mana. Permisi. Oh, ini kamar juga nih. Ini kamar nih. Kalian dengar gak tadi ada suara lemparan? Oke, ini kita cek lagi teman-teman. Alasan Gaming beranikan diri untuk cek setiap tempatnya ya. Ini kamar lagi. Jadi rumah ini mempunyai 4 kamar ya. Kalian gimana nih kalau kalian sendirian di sini terus explore rumah ini pada malam hari gini nih? Gua beranikan diri ya karena ada yang minta, "Bang,
bahas misteri graveyard. Nah, kita udah di graveyard nih. Gue jadi merinding, jir. Permisi, anjir. Permisi, ada suara lemparan, guys. Ada suara lemparan tadi. Ini kita di atas atap ya. Kita di atas atap. Ini enggak ada apa-apa di atas atap, kita turun aja ya. Gua ngeri sekali kalau di atas atap sini. Kita turun ya, kita turun. Ada apa lagi nih di ruangan kanan? Tadi ada lemparan lagi ya. Ini apa nih? Oh, ini kosong ya. Ini sejenis ruang tempat nyantai gitu ya, di ini nyangkut pula ini. Permisi, rumah ini cukup besar, benar-benar besar nih. Pasti yang punya rumah ini itu orang kaya ya, teman-teman. Gimana nih? Nah, bisa kalian lihat itu kuburannya ya, teman-teman. Kuburannya serem sekali. Serius, gimana kalau pemandangan itu yang dimana-mana kan kita lihat suasana yang indah, ini malah kuburan ya, teman-teman. Parah banget ya. Oke, lanjut teman-teman. Bang Alasan Gaming masih penasaran sama suara lemparan tadi ya. Dan juga dari cerita yang katanya ada sosok perempuan yang sering menampakkan dirinya di jendela dengan muka yang menyeramkan. Bang Alasan Gaming bayangin, Bang Alasan Gaming inget, merindingnya bukan main nih teman-teman. Olehnya kalau kita explore di rumah angker sendirian seperti youtuber satu ini nih. Explore sendirian di tempat angker. Saat dia melihat-lihat di suatu tempat ke tempat lain, tiba-tiba dia menemukan sosok yang menyeramkan. Menurut cerita, rumah ini ditinggal karena banyak gangguan-gangguan aneh yang sering terjadi. Suara aneh itu hadir pada tengah malam. Kadang ada suara langkah kaki berjalan di atas lantai 3, dan di lantai 2 sering terdengar suara rintihan perempuan. Selain rintihan tangis, perempuan itu juga sering menampakkan dirinya di jendela pada tengah malam. Dan suara-suara aneh itu berasal dari atap ini lantai 3 ya. Ya gimana nggak angker ya teman-teman. Ya namanya juga rumah dikelilingi sama kuburan. Menurut teman-teman Alasan Gaming gimana nih tentang rumah ini? Cukup ya teman-teman kita bahas rumah ini. Merinding sekali kalau dibahas begitu panjang. Oh iya, ini hanya cerita ya teman-teman. Misteri kali ini cukup menyeramkan karena adanya kuburan. Oke Bang Alasan Gaming tutup ya. Jangan lupa like, comment, share, terus subscribe channel ini biar semakin berkembang. Oke nih, setelah subscribe kalian jangan lupa juga follow Instagram Bang Alasan Gaming biar makin deket gitu ya. Kalau ada rekomendasi kalian tinggal komen. See you next video semua. Bye.